Alright guys, welcome back to my channel Azhar Damiah. Yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like like, yang belum share share. Jom, konten kali ni nak tunjuk korang Amana Collection, yang koleksi-koleksi aku letak kat dalam dekat aku punya galeri ni. So, apa ikan-ikan ataupun koleksi-koleksi yang aku letak kat sini? So, koleksi-koleksi ikan arwana yang rare-rare. Jom kita tengok, tak layan sekejap guys. Alright, ni dah tempat yang aku simpan aku punya koleksi-koleksi aku. Okay, ni Azhar Damiah, TV Ketik. Alright, jom kita masuk. Okay guys, ini adalah koleksi MG Power Blue aku. Alright, ni adalah warna dia biru, purple, hijau. Dia umur dia 5 tahun lebih. Dia tengah develop lagi. Nampak color dia. Oh. Nampak. Okay. Crossback dia tengah lagi. Nampak. Ha. Nampak. Nampak. Nampak color dia. Oh. Okay. Nampak. Kita akan update dia semasa ke semasa. Tengok dia punya pergi macam mana dia. Alright. Aku harap dia pergi lagi. Pergi lagi. Pergi lagi. Lagi dan lagi dan lagi lagi lah. Tengok tu purple dia, nampak purple dia, nampak purple dia, nampak ha. Biru dia, ada hijau dia, ada purple, nampak dengan pipi dia ha. Purple dia, dia keluar purple dia, nampak tu purple dia, nampak ha. Gold, purple dia, nampak. Alright guys, sambil-sambil kita layan kita punya warna, kita borak-borak sikit lah kan, koleksi-koleksi kita ada ni. Tengok, cantik-cantik. So, dulu ekor dia ada problem sikit. Ekor dengan ekor ada problem. Kita potong, dia tumbuh balik cantik lah. So, nanti kalau dia ada problem, kita potong lah. So, kita potong, kita tumbuh cantik lah. Alright, ikan ni kita buat kawan dia. Ni adalah ikan ikan apa? Tak tahu lah. Mungkin ikut best ataupun ikan apa tu? Tak ingat ikan nama ikan ni ikan apa. So, ikan ni kita mancing je. Telapia, sorry, ikan telapia. So ni telapia ni dah genetik macam mana dah, color dah macam-macam color. Alright, so kita buat kawan dia. Dulu kita ada ikan pari dekat sini. Ikan pari tu dah kita tempat lain letak dia. Nampak? Okay guys. Silau cahaya matahari, nampak cantik dia. Nampak? Okay, ni adalah MG Power Blue, koleksi aku, di antara koleksi aku lah. Ring ni halus je, color dia terang. Okay. Alright. Nampak. Oh. Kalau korang tengok depan mata kan, lagi macam wow lah kan. Okay. Pada yang perkritik-perkritik tu, okay, kalau ada masa datang lah tengok depan-depan. So korang tengok lah ikan ni kan. Tengok lah betul-betul. Tengok depan-depan. So apa yang mais. Okay. Alhamdulillah ikan kita makin lama makin cantik. Makin cun-cun. Cun. Tunggu dia crossback je. Dah crossback, cuma belum habis. Nampak? Dia habis tak habis tak ada masalah. Janji dia colour dia, cun dan cun. Alright, nampak? Okay, jom kita tengok pula. Ni pun bucket MG Power Blue. Walaupun dia banyak dia ni A Golden, biru dia tetap ada. Biru tetap terang. Biru, biru nak purple lah. Biru nak purple, itu yang best. Sekarang ni aku nak cari yang biru, purple. Biru, biru nak purple. Bukan biru tau, biru nak purple. Biru kahwin purple. Dia je biru campur purple. Kalau korang macam buat colour tu, ambil dalam iPhone apa dalam apa-apa kan, dalam iPhone, dalam app apa, korang campurkan toner colour, biru campur purple ha, jadi macam mana colour dia. Okay, aku kena buat dia bahagian atas lah. Bahagian atas ni kalau biru dan purple. So yang ni nampak biru nak purple. Purple dia, dia pekat pada biru. Kita nak cari yang biru pekat sikit daripada purple. Alright, ni nampak dia. So ini antara koleksi kita lah. Last time kita buat operation insang. So, sekarang ni bukan insang, penutup insang. Alright, penutup insang ke sini nampak. Bawah tu dah recover, atas tu belum recover. Kalau dia atas tak recover, nanti kita akan buat operation sekali lagi lah. Alright, nampak dia cantik. Tak ada masalah. Memang colour dia terang. Gold dia terang. Purple dia pun ada, nampak. Kalau background tak ada, putih je, kau tak akan nampak dia punya, dia punya purple tu, biru tu. Kau akan nampak dia punya gold dia nampak banyak. So kalau dia letak background hitam macam ni lah, nampak adanya tu biru tu. Nampak.
tenang je dia. Cool je dia. Alright, ni adalah koleksi kedua aku lah. Koleksi kedua. Alright. Nampak? Ni koleksi kedua. Tengok tu. Shoe dia ada color biru, ada purple. Okay. Kalau korang tak nampak, korang boleh datang tengok depan-depan lah. Tengok depan-depan kan. Kalau dekat-dekat sini, datang tengok depan-depan. Okay. Hari Minggu boleh datang tengok depan-depan. Tengok macam mana indahnya dia. Okay. So, ni yang besar lah. Kita duduk dekat dia, memang nak tunggu kita lah eh. Sebab dia macam kenal dia punya tuan dia, insting lah. Nampak? Color purple dia, biru. Ada yang cakap, kenapa tak panggil MG je? Nampak macam mana? Dah. Farm tu cakap ni MG Power Blue. So, dia punya color macam tu lah. Color dia purple tu nampak. Ada biru dia nampak. Okay, nampak eh. So, tengok dia berjauh. Kena cahaya mentari, okay? Angle dia kena cahaya mentari sekarang. Nampak? Fuh, cantik tu. Kalau korang tengok dia dengan mata sendiri ataupun macam tanpa GoPro, tanpa iPhone kan, tengok depan-depan dia, boleh tengok lagi lah dia punya keindahan dia. Macam. Alright. Kita wujudnya Azhar Diamond TV Aquatic ni sebab pun hobi lah. Kita suka ikan-ikan yang cantik, ikan-ikan rare. Nak simpan. So kat rumah tak sempat nak simpan dah. Dah penuh rumah mak ayah panggil apa? Rumah dah bising. So kita pun wujudlah galeri Azhar Diamond Aquatic ni dan kita letaklah ikan kita yang pelik-pelik yang rare-rare kat sini. Dan kita buat masuk pun yang rare-rare yang pelik-pelik lah. Ni adalah Malaysian Golden Bullet Head. Aku rasa kan nanti aku tak lama aku nak tukar background dia warna putih lah, belakang dia. Korang rasa macam ni apa pendapat korang? Sebab aku nak bagi dia color dia macam nampak lagi terang. Background tak ada masalah. Kita boleh tukar-tukar sebab kita banyak je kertas apa plastik hitam dengan putih ni. Aku rasa nak tukar nanti. Bow dia warna putih. Sebab aku tengok kepala dia tu nampak golden kepala dia tu macam lain macam sikit kan. Golden dia belum keluar habis kepala tu. Ni bentuk dia lain. So kau boleh fokus dekat dia punya bahagian kepala, okey? Bahagian kepala, bahagian mulut dia nampak. Color dia aku tak tahu. Ni mungkin ada jadi color purple atau biru-biru sikit kot. Ni yang indahnya MG kita ni. Okay. Sebab tu aku, di antara sebab aku suka main MG lah. Ni lah sebab dia. Dia setiap ikan, setiap ekor ikan, okay, tak sama color dia akan keluar. Keunikan dia tak sama. Okay? Tak sama. Tak sama. Okay. Ni tengok satu. Alright. Ni adalah antara koleksi aku lah. Okay. Alright. Okay, korang tahu kan ikan pertama aku, RTG, dah jalan. So, aku nak suruh korang baca Al-Fatihah pun, dia bukan manusia kan. So, dia ikan. Alright. Macam mana kan? So, kita berfaham lah. Wow, cantik dia guys. Okay, lepas yang ni tengok undang-undang. Okay, samping tu, ni adalah koleksi aku juga ni. Sebab kita buat dia. Okay, kita buat dia. Kita buat dia. Nampak? Kita buat dia. Kepala. Malaysian Golden Power Blue Golden Head. MG Power Blue Golden Head. Nampak? Tambah lagi MG Power Blue Golden Head. Nampak kepala eksklusifnya dia. Tengok color dia. Ada color dia. Okay. Kalau korang nampak depan, kalau dalam GoPro ni tak nampak, kalau korang tengok depan-depan, korang akan nampak. Korang akan nampak. Okay. Walaupun ni bakal MG Power Blue, dia punya biru dia tak terang, tak banyak sangat. Dia banyak dengan golden macam cakap yang depan tadi kan. So kalau kau tengok lagi video aku yang sebelum ni, MG Power Blue ada berapa colour, kau tengok situ lah. Ni di antara yang tak terang lah colour dia. Dia lebih pada golden. Walaupun dia lebih pada golden, aku suka dia, koleksi dia. Sebab dia crossback dia, nampak tu. Titik lagi, satu tu lagi, lepas tu habis. Dia cross habis. Sikit. Ni layan tu. Layan. Kau tengok dia, nanti kita akan letak background. Kita video ni, kita letak background muzik yang
agak perlahan. So korang boleh dengar deruman air, korang boleh dengar dia punya muzik piano sikit-sikit, ting 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 macam tu. Alright guys. Tak ada konten, tak ada cerita apa-apa pun. Just kita nak tunjuk kita punya koleksi, nak tengok kita punya koleksi ikan dia macam tu. Cantik, korang tengok lah. Alright, ni size dia dalam 10 inci macam tu. 10 inci, 8 inci, 10 inci lebih lah. 10 inci, 10 inci lah. Kat 9-10 inci lah. Ni size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kalau duduk kat sini, korang boleh tengok lah. Okay. Ha, dia jalan, dia jalan, dia jalan. Sini, come, 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 come. Here, come, here. Come, come, come. Ha. Okay, dalam 9 lebih lah. 9 inci lebih kat 10 inci. Alright, dia tak besar lagi. Nampak kan cantiknya dia. Aku juga ada yang warna biru pekat tau. Tu dekat rumah. Dia tengah recover, ekor dia ada problem sikit. Ekor dia problem sikit. Lepas tu dia lompat. Sekarang tengah recover lah. Nanti dia ada setiap recover, kita bawa datang. Okay, kita juga ada koleksi spirit. Kita ada standard body spirit. Reverse power. Sekejap kita tunjuk kat korang. Alright. Okay, ini adalah koleksi spirit aku. Reverse power. Okay. Nampak? Kita tengah tanning dia, tengah buat dia. Bagi dia full block lah. Merah ni. Nampak atas tu? Ah. Okay, apa diet orang tanya kan? Apa diet abang beri makan bang? Kalau kat sini, kita selalu pergi makan. Apa tau? Kita beri makan udang dengan ulat lah. Ulat besar tu dengan udang. So, benda lain tu jangan makan. Kalau beri makan cakrit tu, air cepat kotor. Malas pula nak cuci air selalu kan? Nampak? Okey, aku tengok dia. Ni dia punya grade dia bukannya grade terlalu tinggi lah, grade yang aku rasa nak kata high grade sangat tu tak lah. Dia okey, dayung panjang, semua spek dia okey lah. Cuma kan dia bukan yang betul-betul dayung lagi panjang lah kan. So ni dayung yang cakap dia middle ataupun yang middle atas sikit lah, mid atas sikit lah. Berapa mic atas sikit dia cantik. Nampak dan dayung kembang. Ekor dia kembang. Okey, selalunya kan kita akan pilih ekor dia macam ni, ekor kerang. Superit kita akan pilih ekor kerang. Ekor kembang macam ni, keras. Kita tak jarang kita beli ekor kecup. Ekor api kita jangan pilih. Sebab apa tau, ekor api ni dia panjang. Dia jadi macam panjang tak cantik. So bila ekor macam ni, ekor kerang macam ni, kembang macam ni, dia ingat kita nak pergi makan dia ni. Ekor kerang macam ni dia cantik. Nampak? Ah, mereka kelam macam cantik. Nampak? Okay, dia tengah cuci lagi. InsyaAllah nanti tak lama lagi dia cahat cantik tu. Alright. Jom kita tengok koleksi yang seterusnya. Spirit juga. So kita ada MG dan kita ada juga spirit. ini rare juga ni. Kita tengok ni. Semi-shot, spoonhead, mid-head. Semi-shot, spoonhead, semua. Alright. Okay. Tengok dayung dia. Dayung ni. Nampak? Dayung dia. Cantik tu. Tengok dayung dia. Dayung ni, kita tak apa-apa buat pun, tak ada modify apa-apa pun. Dia macam tu je. Dia sampai je tu. Dia senang koyak nampak. Bila dia koyak, dia akan recover. Koyak, recover. Koyak, recover. Lagi-lagi koyak lagi cantik. Lagi koyak lagi cantik. Ekor dia sama juga. Kita belum buat apa-apa lagi. InsyaAllah nanti bila dia besar sikit, okay. Bila dia besar sikit, bila kenal tuan dia, nanti kita buat. Kalau kita tak kenal tuan dia, nak buat dia cair sikit. Dia macam gaduh-gaduh sikit. Kan? So, bila dia cair sikit. Okay. Buat dia. Okay, kalau video aku ambil ni tak bercantik, sorry okay, nanti kita akan buat balik lah. Sebab kita tak ada cameraman ni, camera girl. Sebab camera girl kita tak apa sihat. Fuh, ganas guys, ganas. Pak, cantik dia. Aku suka dia. Okay.
right? Kita tengah develop dia. Kita belum training dia lagi. Kita biar je dulu. Kita develop pakan je. Aku nak bagi sisik dia jadi besar sikit. Sisik dia macam tua sikit. Baru kita start training dia. Mungkin dalam masa 7-8 bulan lagi atau 6 bulan lagi kita training dia. Kalau training sekarang macam rugi kan. Nampak lah. Oh. Red divers. Okay. Syaitan merah. Nampak. Oh. Okay guys. Close up. Okay. Ini adalah satu juga spray aku. Oh, ini dia special sikit. Sebab yang ni dia lain sikit daripada lain. Kadang-kadang aku tak tengok kamera. Nampak? So ini mata dia. Nampak mata dia. Mata dia ada bulat putih. Dia ada bulat putih kiri dan kanan. Okey. Kiri dan kanan. So, mata ni ada jatuh sikit. Nanti kita buat portion untuk dia. Nampak dia. Ini body sharp cantik. Nampak. Gemuk. Ini lah aku pergi makan macam-macam. Okey. Lain. Okey. Semua kecil-kecil lah. Ni kecil-kecil je. Ni pun sepedik juga. Kecil juga. Okey yang guys, yang ni kita nak develop dia. Ini adalah baka dia biru campur purple. So biru campur purple. Kau tengok biru dengan purple. Dia biru purple dia pekat sikit. So bila biru purple dia pekat, dia lambat nak keluar. Tapi dia jadi cantik. Dia jadi cantik. Alright guys. So di antara itulah di antara koleksi-koleksi aku. Okey. Alright. Yang belum subscribe channel YouTube aku tu, subscribe ke. Yang belum like tu like, yang belum share share, yang belum komen tu komen. Alright guys. So thank you for support. Okay, alhamdulillah YouTube kita dah mencecah beribu-ribu orang, dah start masuk duit, dah mula subscriber dah tinggi, watch hour pun dah tinggi. Alright, alhamdulillah guys. And then satu benda lagi, okay, doakan kalau semuanya okay. Aku punya plan macam ni. Alright, aku punya plan macam ni. Kalau semuanya okey, kita akan beli satu tanah, okey. Then kita akan buat kita punya kolam, then kita akan buat kita punya rumah kat situ, then rumah sebelah kolam. Alright. So kita akan buat galeri kita kat situ. Nanti bila pengunjung nak datang, kau boleh tengok kolam dia, kolam ikan warna. Okey, kau boleh go in tengok kolam ikan warna aku. Then kita akan buat kat rumah kelam. Alright. Kita akan buat kat rumah kelam. Kita tak akan buat jauh-jauh. Kita tak akan buat dekat mana? Kita tak akan buat dekat Johor, kita tak akan buat dekat Bukit Merah. Sana memang favourite. Tapi kita cari kat sini, kat Raya Maklang. Cuma korang doa-doa lah. Kalau aku punya YouTube meletup-letup dan boleh bayar dengan tinggi YouTube, boleh bayar aku dengan duit yang boleh bayar yang tinggi seperti-seperti YouTuber yang lain, InsyaAllah kita akan buat satu. Kita akan beli tanah, then kita akan buat 2-3 kolam. 2-3 kolam cukup, tak banyak. Kita akan buat 3 kolam, kita letak ikan awanan yang rare-rare dalam kolam tu. Then yang ada juga kita letak dalam tank. So depan dia kita letak buat tank. So belakang dia ada kolam. So korang boleh tengoklah, boleh melawat kolam ikan warna aku. Okey. Okey, doakan benda ni jadi kenyataan. Bukan sehari, bukan dua hari. InsyaAllah one day. Alright, bila YouTube dah letup-letup, mana tahu jadi macam YouTuber terkenal, Ali Irfan ke siapa-siapa kan. Ada duit banyak, so kita boleh beli apa yang kita boleh beli dan kita boleh buat apa yang kita nak buat. Alright. Masa tu bila aku dah buat esok, kita akan buat satu setup depan dia. Then korang boleh tengok koleksi-koleksi ikan warna yang rare-rare, yang pelik-pelik yang ada dalam dunia. Okay? So sekarang ni memang kita ada koleksi ikan warna yang ni saja. Then nanti bila kita set up ada kolam esok, kita akan letak ikan-ikan yang cantik-cantik kat situ. Then korang boleh tengok, then korang boleh bisa kat situ sendiri. Okay? Then itulah apa yang kita impikan. Harap-harap menjadi kenyataan. Kalau dapat, dapat. Kalau tak dapat, dapat. Itu adalah impian. So macam mana impian aku untuk set up aku punya galeri ikan warna ni, macam itulah impian dia. Bermula dengan impian dan angan-angan. Alhamdulillah kita dah berjaya set up galeri ikan warna. Dah umur dah dekat-dekat 2 tahun. Alhamdulillah semuanya okey. Okey, right. Walaupun YouTube kita itu yang lama dah gone, so kita set up baru. Alhamdulillah okey. Dan semuanya bermula dari impian dan menjadi kenyataan. InsyaAllah kita akan buat sebaik mungkin. Okey, kita akan set up. Kalau ada rezeki kita akan set up tanah lagi. Kita akan beli tanah,
2 lot ke 3 lot tanah, dan kita akan buat kolam. Kita akan buat dekat rumah kolam. Okey. Korang boleh datang tengok nanti. Okey. Right. So yang belum subscribe tu, subscribe, yang belum like, like, yang share, share. Iklan tu kalau boleh jangan lupa dengan sikit lah iklan tu, biar dia berlalu. Kalau tak tengok pun biar berlalu. So biar iklan tu berlalu, then duit akan masuk. Bila duit akan masuk, kita akan dapat banyak duit. Dan di situ kita akan develop time-to-time lah. Dan kalau macam korang sikit-sikit iklan, satu kita tak dapat duit, so kita tak dapat develop. Okey, tak dapat maju ke hadapan sebab kita tak ada duit untuk fund untuk maju ke hadapan. Tanpa fund, tak boleh buat apa-apa. Okey, semuanya penting untuk kita develop channel daripada fund YouTube. Okey, fund dia masuk. Bila fund dia masuk, kita akan develop channel kita. Dan kita boleh buat apa yang kita nak. Macam Ali Fan buat, kita boleh buat macam mana dia buat. Contohnya dia buat apa tau, dia buat apa yang dia nak, kita boleh buat macam tu. Okey. Alright guys, yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like like, yang belum share share. Alright, satu lagi, subscriber kita dah meningkat alhamdulillah. Cumanya view kita makin tak apa-apa nak laju macam dulu. YouTube kita dulu kita dah 1 juta view, tapi dah tak ada nak macam mana. So jangan kenang lah macam lepas. Okey, harap-harap impian kita, impian aku jadi kenyataan. Kita akan dapat buka satu kolam atau dua kolam untuk ikan arwana kita di Lembah Kelang, insyaAllah. Bila kita akan buka dekat area Amina, dekat area Sain Nabi, bila dia launching untuk jual tanah, so kita akan beli tanah dia. Alright, insyaAllah guys, doakanlah untuk jadi kenyataan. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Layan jap.